Hai teman-teman, ada outlet baru lagi nih dari Ayam Rotol. Berada di Jalan WR Supratman, Pondok Ranci, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Nah, buat yang suka ayam geprekan, pastinya udah akrab dong sama rasa enak dari si Ayam Rotol satu ini. Untuk suasana di outlet baru Ayam Rotol, kita bisa lihat ya teman-teman, cukup teduh, nyaman, alias cozy. Harga hebat dari Ayam Rotol tetap akrab dan bersahabat. Macam-macam menu seperti ala carte, combo paket, serta berbagai macam snack dan minuman juga tersedia. Ayam fresh yang sudah dimasak benar-benar menggugah selera, karena tempat mengolah yang bersih juga selalu menjadi poin yang utama. Ini adalah beberapa teman YouTuber dan salah satu di antaranya adalah owner Ayam Rotol. Jadi penasaran. Ya udah, kita ngobrol yuk. Halo Mas Owen. Halo Mas Safa. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mas. Dari punya saya sendiri ini yang kedua dan kalau dari keseluruhan Ayam Rotol ini yang ke-122 Mas Safa. Jadi udah banyak banget di Jabodetabek maupun di luar Jakarta. Pertama itu di daerah Cibitung. Nah, daerah Cibitung dekat pasar induk Cibitung lah daerah situ. Jadi namanya Ayam Rotol Bosih Raya Cibitung yang pertama. Ayam Rotol itu sebenarnya dari bahasa Jawa. Jadi merotol itu artinya kalau bahasa Jawa itu terlepas dari kalau ayam dia merotol itu dari tulang-tulangnya sampai merotoli kalau Jawa. Ini kan ayamnya ayam geprek ya, spesialis kita ya, ayam geprek itu pada saat digeprek dia harus sampai merotol lepas dari tulang-tulangnya. Nah itulah disebut ayam merotol. Mungkin motivasi utama biasalah teman-teman kita YouTuber kan banyak ya di Jakarta, Jabodetabek lah. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada tempat untuk kumpul-kumpul. Salah satunya saya punya ide untuk membuat tempat seperti ini supaya nanti teman-teman kalau mau kumpul-kumpul YouTuber Jakarta mungkin nggak usah susah-susah cari tempat, bisa di sini di Pondok Ranji. Ini tuh teman-teman YouTuber semua ini. Ini ada Pak Andang Trip ya, channel Pak Andang Trip. Nah ini Pak Kyoto, kita tergabung dalam YouTuber Jakarta Tangguh ya. Mungkin personilnya ada banyak yang alhamdulillah bisa hadir di sini, ada Pak Kyoto Sudro channelnya. Mungkin teman-teman ada salah satu subscriber juga sama ya, subscriber kita. Ini Pak Endang juga. Endang Trip. Endang Trip channel, jadi kita kolaborasi untuk pembangunan di Jakarta. Kalau saya kan pembangunan umum ya, mungkin Jakarta-Bandung. Kalau kita bareng-bareng lah untuk memajukan, mempromosikan Jakarta dan sekitarnya. Jadi tujuan utama usaha kan salah satunya saya ini biar bisa sharing ilmu di sini. Jadi teman-teman apabila ada mungkin pengen sharing jadi YouTuber, YouTuber pemula, boleh sharing di sini, konsultasi dan gratis saya jamin. Saya bagi ilmu pengalaman nanti dari awal YouTube sampai dimonetisasi sampai sekarang dan bisa buat buka usaha seperti ini. Saya schedulekan mungkin nanti setiap Kamis malam, mudah-mudahan ya Kamis malam bisa kita ketemu di sini. Jadi selain ada ayam rotol di sini ada banyak. Jadi nantinya ini ada kopi, namanya masih belum ada ya. Nanti ini kopi custom. Jadi teman-teman bisa milih kopi dari Nusantara maupun dari mancanegara nanti di situ. Ya, atas waktunya. Sama-sama Mas Safa. Nah, itu tadi ngobrol singkat sama Mas Wawan, ownernya Ayam Rotol. Wah, pesanannya udah dateng nih. Wow, delicious ini. Yap, betul sekali. Rasa ayam rotol ini emang asli delisius, bin enak, bin mantap teman-teman. Dan penikmat ayam rotol harga hemat dengan penyetan sambal yang khas ini sudah meluas karena soal tingkat kepedesan yang bisa kalian tentukan sesuai dengan yang kalian inginkan. Saat masa opening ayam rotol di Jalan WR Supratman Pondok Ranji ini, kalian bisa nikmati promo beli satu gratis satu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ayam rotol enak, murah, dan halal.